Oke, halo, halo, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. WO, bro, WO channel kembali menyapamu. Pak, salam satu hobi, ora kembang, ora kondiang. Nah, ini pumpung iki dino setu ya, lagi prai ngonten sik. Nah, ini dapat satu konten ini nanti ceritanya. Nah, kita tidak jauh-jauh sambil ngomong bocil. Mana ya, Dik, ngelontar sih? Awas sih. Eh, ngelontar. Kaki nih. Nah itu. Nah, si bocil mau ke tempatnya Ilin katanya. Yo. Yo tak tergon Ilin sih. Nah, kita nanti mau ngonten tempatnya Mbak Rara, tapi kan bocil ngene Ilin. Ya wis tinggal sih. Ya tak tergon Ilin. Ini mau ke tempat adiknya. Gitu. Nanti kita ngonten di sini ya tempat Mbak Rara ya. Tak pause dulu ya teman-teman. Tak ngeterke anak lanang guys. Nah, sudah sampai di sini. Kayak kan golek adine jare. Gas jepit, minggir. Nah, juga dengan Salin. Oke, yuk lanjut lagi. Bro, lanjut. Ada tanaman di sana, bro. Nah, yuk. Dan akhirnya belok lagi. Tapi sebentar, ada situ ya nama mobil motor. Nih, teman-teman, saya dapat ini tanaman hias lagi di satu rumah. Nah, ini ada tricolornya luar biasa di banget ini tricolor rimbun, terus ada aglone, aglonya ya. Nah, aglone jos kan dos. Ilu nih. Lo cah. Aglonya ini rimbun banget. Ini dulu satu induk kayaknya. Yuk ditangkarkan jadi banyak. Nah, ini. Pokoknya tema hari ini ki dolan jalan-jalan keliling desa enggak ono omah. Ono kembangnya shooting. Nah, yuk kita pindah lagi yuk. Nah, ini gaun samping adik ya ada ini. Ini di gapura ada apa mas? Ada bromelia. Ada bromelia ya bit? Nah, bromelia ini jas banget nih. Blue ki bromelia, bromelia. Nah, ini ceritanya kalau ngomong. Jadi kanan kiri sama, cuman rimbun yang sebelah kiri saya. Yang sana juga ada ini bromelia. Tapi nggak ada. Rana ya? Yuk, ngundi Mbak Rara lagi. Ke sana. Enggak sih nono, itu keluaran ada bunga kenanga. Yuk kita gas gas. Nah, nanti minggir dulu. Kenapa minggir? Karena ayah nemu di kembang ini berada di samping rumah warga juga. Ini ada kalatea rimbun banget tuh, kalateanya bagus banget. Terus ini ada dolar gombyok juga lor. Dolar gombyoknya nih lu jos gandos nih. Oh, ada banyak ya. Satu, dua, ada tiga. Ini kalatea dalam. Bentar sih, ini tak shootingnya sih. Nah, bisa serimbun ini mas. Iya. Jadi pemupuannya itu harus benar-benar dijaga. Nah, media tanamnya jangan sampai ketak. Nah, ini ya. Oh. Nah, kalau kurang terawat nanti hasilnya seperti ini. Sansevieranya nih. Jadi dia akan kering. Kayak gini nih, kering-kering teman-teman. Karena apa, media tanya ini sudah tidak memenuhi syarat ya nih, sampai udah jebol kayak gini. Oh, ini. Hasilnya sudah kering, apalagi yo. Ya. Yo. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Yo. Dan ini lur, begonia black velvet. Ini mini ya. Biasanya bisa seepe-epe. Ini termasuknya cuwili karena apa? Media tanamnya biasanya. Jadi pertumbuhannya lambat. Ini adalah begonia black velvet, begonia tahan banting, tahan godaan mantan sebenarnya. Nah, ini. Malah di ini. Ini hanya diletakkan di bibir pagar rumah, pondasi rumah. Ini selain black velvet ada juga ini anu apa iki jenenge? Katedral atau begonia tupuk. Nah, ini. Dan ini sama. Ini ada gapura. Nah, ini gapura ya. Di bawahnya saya temukan ini. Kalau tadi di sana ada bromelia. Bromelia merah, ini ada yang hijau. Ini sama juga. Tadi merah ya. Sih. Iya, nih. Lolor di kayak gitu. Ini bromelianya. Jadi ini fungsinya adalah untuk penghias gapura. Di sana juga masih ada beberapa itu. Yuk kita maju, Dik. Helm. Sudah wingi ya. Jenengan ora menangi kok. Nah. Sing pas nggih tayangane pas gadul.
Nah, ini jas banget. Ini pilu. Nih, teman-teman, ini sudah berumur nih, mungkin dari pas pandemi sampai sekarang ya, udah naik nih. Mana? Itu. Gimana? Oh, ini. Ini apa ya? Kayak suket ya, Tah. Apa kali ini kalat ya ini? Kalat ya tricolor. Ini. Ini. Enggak tahu kayak suket apa sih kayaknya. Karena di sini ada ini kuping keledai ini. Ditumbuhi banyak rumput. Ini kaktus. Ada yang ngerti sih? Yang mana kaktus? Oh, kaktus ya. Kayak rumah semut ini. Ini teman-teman. Kayak bolong-bolong ya. Ini kaktus. Nah, ini kaktusnya. Ini yang termasuk mini. Ini yang gede. Ini juga kaktus loh, Bit. Ibit. Abit. Ini ya kaktus nih. Ih. Kaktus ada dua. Ada dua ya. Ini termasuk yang gede. Oh, si mana? Itu oh bromelia ngusek. Loh, ini kaktusnya ya cakep. Tadi kaktus itu apa seninya ya di sini lekuk-lekuknya, cuman ya hati-hati ada durinya. Ya ini ada duri nih. Nih ya teman-teman, ada durinya kaktus. Saya herannya kok unta itu suka makan kaktus. Padahal ini banyak duri. Nah, ini yang dibilang adek tadi. Ini kayak yang di kulon ya, Dek? Ya. Ini bromelia. Ini cakep banget. Nah, ini bromelia merah. Ini satu induk anaknya banyak. Ini udah anak kan ini. Itu loh, bercabang kemana-mana. Iya, bercabang kemana-mana. Oke, lanjut lagi, Bro. Lanjut, oh. Masih ada penulang di soteng. Oh, ini. Oh iya. Ini. Ini apa jenengnya ya? Big. Big Roy. Betul, Big Roy. Big Roy. Ya, ngerti Big Roy, ya. Nah, ini teman-teman. Big Roy dari adik. Big Roy, betul. Jadi ini Big Roy yang sudah mutasi ya, Bit. Yang ini ya. Ini sudah bermutasi. Mana? Ini. Yang ini? Ya, kuping aja. K? Ka? La? Ne? Betul, Galatea. Tak ngerti ya, Bro. Galatea tapi piye kok. Oh, ini calon generasi penerus. Ngerti Galatea. Galatea ini. Jadi ini ada Big Roy yang rimbun, mumbyuk-mumbyuk juga. Ini jos gandos ini. Nih, ini full sinar matahari, full air hujan kalau hujanan. Cuman beberapa hari ini jarang banget hujan. Nah, panas kan, Bro. Hati-hati. Oh, awas kok jatuh kok. Nih ya, ini satu pot, isinya banyak banget. Tuh. Media tanamnya ya tanah dan serindhari. Serindhari terus. Nah, hati-hati, Bro. Kalantianya juga. Nah, rimbun banget. Ini di mana? Bromelia. Salah, Big. Big Roy. Big Roy, ya, oke, betul. Ini Big Roy tadi. Big Roy lah. Nih, Big Roy ya. Oke, ini Big Roy. Nah, jadi Big Roy sama ini. Cuma rimbun sing ini, Dek. Terus di depannya ada itu ada yang sana. Yang sana yuk, maju yuk. Yuk kita ke sana yuk. Ada bunga lagi tuh di bawah. Yuk. Sini. Nah, ini ngarepnya ada ini. Ini teman-teman, ini seperti pandan tapi novarnya, novarigata nih. Gak tahu ini namanya apa ya, saya lupa. Adik rangat nih mesti. Nih kayak gini ini berada. Oh, yang rumah ya, ya adik lewat situ. Ini Om Sutik. Nah, ini ya berada di RT 7. Nah, RT 7 itu anu nyen nih, Bro. Nah, RT 7 RW 1 gangnya ini. Sama ini ada bromelianya. Terus ini ada gambarnya nih. Yo masuk di sana ada kayak. Nah, sebelum ke sana deh, iki ono iki ada bromelia juga dan bunganya kayak gini ternyata. Bunga bromelia itu teman-teman. Dindin, awas ada Pak Warsidi. Angkut apa Pak? Pasir? Oh, Pak Warsidi yang mengangkut pasir. Ini bromelia hijau, ini bromelia yang coklat. Nah, di sana atasnya nana nih. Bunga patah tulang ini, bunga patah tulang, dan ada ini yang kayak bayem tapi warna-warni. Ini namanya miana. Nek wong etan ngarani iler. Iki kok nggo gawe jamu, Cak. Nah, jamu apa Mas? Jamu pegel melarat. Nah, iki. Yuk, kita masuk ke sana. Nih. Oke, pindah ke tempatnya Om Sudik nih. Terasnya juga bersih.
ada bunganya, vertical gardennya nih, api bro. Nah ini rak susunnya tingkat 2, yang bawah sendiri dasarnya juga dipakai ini. Lo tinggung apa cah? Kalatea nih, kalatea tricolornya nih, buah rimbun-rimbun banyak banget. Nah tadi kan ada begonya black velvet yang cilik. Nah ini besar termasuknya nih. Nah, mesti media tanamnya jos. Nah ini karena dia pertumbuhannya lebih maksimal daripada yang tadi. Ini ya ki. Loh ya. Kalateanya api-api. Kalatea tricolor sih. Duurnya Mas, duurnya jadi. Duurnya ya ini ada big roy. Big roy, terus ada kalatea lagi. Ini ada kalatea. Kalatea tricolor dan ini ada peace lily seperti ini. Nah, peace lily ini, Bro. Peace lily. Jadi ini paling duur dhewe big roy lagi. Lihat ya. Big roy ini mumbyuk-mumbyuk jan dua lagi. Rimbun, roset dan bermutasi. Wis mutasi warnanya nih. Lho ini. Nih. Kita pindah lagi lho. Yuk parkir. Nah, kita masuk ke tempatnya Mbak Rara. Nah, teman-teman dulur kafe. Nah, kita ke sini sambil cari blimbing, Bu. Ada blimbing. Biasanya tempat Mbak Rara banyak banget blimbingnya. Aja penekan bahaya. Jatuh nek penekan. Ngudukan ibu. Nah, ini. Ini kita ke sini. Nah, wis ping bola bali rene tapi ndak mbok sini karena apa? Tanamannya itu benar-benar terawat ini. Nah, ini baru saja dorman tapi udah menyala. Nah, nggih niki, Mbak. Nih. Ini habis saja dorman lagi bareng melupuri ini sudah bangkit lagi. Terus yang di sini, nah ini tambah rimbun ini kembangnya nih, gelombang cintanya. Nah terus ada jambunya juga lur. Nah di sini kebanyakan hanya memanfaatkan ini. Deh ampun menek lo, dukani. Nah ini osilau. Berarti kita kebalik lewat sana saja. Lewat dari sana ya. Kita ke sana yuk, lewat dibalik yuk. Nah kita dari sini lur, gedang bareng ditandur bro. Nah nih ya, nih anthuriumnya luar biasa nih, media tanamnya ada tanah skam dan ada endok. Nah endoknya nih luar biasa bro. Nah terus ada beberapa, ada keladi juga. Keladinya udah mulai bangkit dari kubur kemarin habis KO. Nih ini loh kembangnya dek, ambil dek. Ano blimbingnya ra dek? Nih ya. Terus ini memanfaatkan unik teman-teman, bekas roll kabel digunakan untuk anu, untuk tatakan. Dan yang ada yang mendelik kucingnya Mas Pandu. Kucingnya Mas Pandu. Halo Mas. Halo. Jangan nunggu kabur lu. Kok kabur lu? Ya wes kalau dilus-lus wae. Lus-lus wae cepet. Nah dia lagi tertidur, anget karena di sini anget buat berjemur. Nah ini, oke, sana ini ada Big Roy. Aduh ya Allah, senengan jalan kucing wi. Ya sekarang kau jalan kucing. Ayo lanjut. Anthurium ya, ini ada anthurium. Anthuriumnya udah berbunga-bunga, menandakan dia bahagia. Ya, karena berbunga-bunga ya. Ini anthurium lagi ya, cahku. Terus di sini ini ada, ini ada snow white. Nah ini. Jadi ini beberapa ini anthurium ini memang dibudidayakan di sini. Wah ini kembangnya tuh api-api gede-gede bro. Ngolet gitu kucingnya. Nah ada pisang far juga. Nah ini. Terus ini ada anthuriumnya, tambah rimbun, tambah mumbyuk, kembangnya tambah wakih bro. Ada yang Mickey Mouse, ada yang pink, ada yang tricolor loh. Yang tricolor gitu, nah, nyeneng kayak bro. Dia berada di bawah pohon blimbing. Jadi pohon blimbing ini fungsinya sebagai pengiup-iup. Jadi gue tudung, gue payung di sini. Nah, jadi main iup bawahnya menggunakan tanaman dia pasti aman karena panasnya tidak terlalu over. Tetap kenasinya tapi tidak over. Tuh. Nah, di sini juga ada buah naga juga. Oke, tricolornya mana tadi? Nih, tricolor ya, Lur, tricolor.
Kemudian ini ada tato. Nah, keladi tato, Bro. Keladi tato ini wapi, Bro. Ini ya. Ini juga nih. Kemana? Kemana, Bus? Ini ngulet kucingnya. Nah, sini. Tidur sini, baik, guys. Santai. Ini. Bubuk, bubuk. Yes, tidur. Dilus-lus gini carane. Salah ngelusmu. Mak mundur ngene lho. Sret. Nah, gitu. Oke, lanjut lagi. Ini tadi ada keladi tato, teman-teman. Satu induk anaknya banyak banget. Ya hati-hati. Jadi dia itu beranaknya dari percabangan kayak gini nih. Nanti dia keluar anaknya. Kayak gitu. Terus ini juga nih, ini antarium. Ini enggak tahu ini apa ini namanya, antarium apa? Iya, hangat. Terus ada lagi zebra, Sotasoma atau Lindani. Rimbun banyak banget, Bro. Nyeneng kene konten-konten kayak gini, Bro. Ini tanaman. Jadi memang harus telaten, teman-teman. Cari konten kayak gini tuh harus telaten. Nah, karena apa ya? Mungkin kadang jenuh juga konten kuakui gitu. Penting mah, tapi ternyata walaupun kita bolak-balik tetap menyenang kayak karena apa? Yang namanya tambah hari, tambah dino, tambah minggu, tambah sasi gitu. Ada pertumbuhan. Nah, proses pertumbuhannya itu yang kita amati dan tentunya dia akan lebih tambah menarik. Silau ini, silau. Oke ya. Lah nih. Siap nih. Ini ada Lindani lagi tadi. Oke. Terus sampingnya ada kuping gajah. Bukan, ada masih antarium, perantariuman banyak banget ini. Nah, antarium lagi berbunga-bunga karena sinarnya tercukupi. Sinar mataharinya itu mantap-mantap. Buah ini gede-gede nih, antarium presiden mungkin ya. Bisa kayak gini nih, teman-teman. Nah. Nih, dalam. Nah, ini ya. Antariumnya juga loh nih di sini. Oh, sana mobil ya. Ini antarium perantariuman. Terus ini ada yang mungil-mungil, ini lagi disemai-semaikan antarium lagi. Rata-rata rare-rare nih, Bro, antarium hibrid-hibrid. Nah, anggrek juga ada di situ. Nah, semakin menarik, teman-teman. Wah, dan nih ada anggrek. Kemudian ada, nah ini kuping gajah. Cek. Hah? Mana? Blimbing? Ya, nanti diambil. Nih. Jas nih. Kalatea nih. Cek. Kalatea. Terus ada cuprea. Nih. Terus ini. Nah, nih. Nih. Rimbun-rimbun ya. Kuping gajahnya juga enggak kalah menarik. Teman-teman nih, kuping gajah. Nah, ini. Saya terkagum dengan ini kalateanya. Wah, jos ini, teman-teman. Kuping gajah, bukan kuping alokasi ya. Oke. Nah, yang terakhir di sini. Nah, ini. Loh, ini, teman-teman. Nih, kembangnya jos. Ampun menek, Dek. Satu, Dek. Dilarang menek anak kecil. Oke, teman-teman, dulur KP. Jadi tanaman jika dikorelasikan dengan rumah itu akan menjadi satu penampakan yang ciamik, yang jos. Nah, ini ya. Nih, tanaman hiasnya tambah hari tambah rimbun dan tidak bosan nih. Oke. Terima kasih sudah pantengin Mas WW bareng cumbitnya. Di mana? Cumbitnya lagi penean, guys. Penean kayak bocah penean. Hai, penean, guys. Nah, enggak boleh penean. Oke, pakai WO, WP channel, salam satu hobi, ora kembang, ora kondian. Nah, bareng Mas WP dan dari kaya panda nek penean. Oke, hati-hati ya, enggak boleh menek. Hati-hati, malah penean. Oke, bareng matur nuwun. Laitu bik walde ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak kembangnya.